Kota Jan. Saya mahasiswi hubungan internasional dari Universitas Sriwijaya. Saya anak keempat dari empat bersaudara. Kalau kata orang-orang sih, anak bontot. Ayah saya seorang pensiunan guru dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Ketiga kakak saya telah usai menempuh dunia pendidikan. Kakak pertama di Jakarta, kakak kedua di Medan, dan kakak ketiga di Jambi. Mereka semua telah bekerja. Saya senang berkomunitas, karena di dalam komunitas saya mendapatkan banyak hal, seperti pengalaman, teman baru, dan cerita-cerita seru. Di dalam komunitas, saya juga belajar bagaimana caranya bekerja sama dalam tim, mengendalikan emosi, dan memahami situasi. Di waktu luang, saya juga suka bermusik. Bermusik sambil bernyanyi, bagi saya dapat menenangkan hati dan pikiran. Berbicara tentang pemuda dan pemudi sama halnya seperti kita berbicara tentang masa depan bangsa ini. Karena masa depan suatu bangsa ada di tangan pemuda. Oleh sebab itu menurut saya, pemuda bukanlah orang yang selalu sukses di setiap pilihannya. Tapi pemuda adalah orang yang berani bangkit ketika terjatuh, kritis, dan mampu menjawab permasalahan di sekitarnya. Seperti kata Tan Malaka, terbentur, 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 lalu terbentur. Sebagai generasi bangsa, pemuda harus berani melakukan perubahan dengan tindakan, rela berkorban, serta ikut berpartisipasi dalam membangun bangsanya sendiri. Karena perubahan berasal dari pemuda yang sadar akan tanggung jawabnya, yang tidak takut dengan tantangan, berani menghadapi masalah, dan yang terus belajar. Dan yang pasti, perubahan berasal dari pemuda yang berani mengambil peran. Saya, Brigita Agustina Sinurat, siap bergabung bersama Youth for Nation karena saya, pemuda yang berani mengambil peran untuk